anak nakal ini layak untuk dipukul. Jelas bahwa semua orang di elevator sedang terburu-buru untuk pergi bekerja. Gadis itu masih dengan sengaja menekan tombol darurat. Kit, satu suara terdengar. Elevator berhenti. Semua orang terkunci di dalam. Tapi tidak sangka, orang tidak marah. Dan puji dia karena pintar. Ternyata, kakeknya adalah bos perusahaan. Di elevator semua adalah karyawannya. Semua orang tidak tahu, itu karena menoleransi terhadap anak. Sebuah bencana perlahan turun. Bos Henry dengan cepat menyadari, walaupun dimulai ulang berapa kali, elevator juga tidak bekerja sama sekali. Panggil penjaga itu juga mengatakan, masalah ini sangat sulit, hanya bisa menunggu. Tapi semua orang harus menunggu dari pagi hingga malam. Henry merasa sangat aneh. Tetapi ketika dia memanggil penjaga lagi, di sisi sana segera menutup telepon. Tepat ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, dalam kelompok orang ada N orang asing bernama Jen. Mulai ceritakan dengan Henry. Katanya, ada desas-desus bahwa Henry akan pensiun. Dan uang untuk pensiun hingga 700 juta dolar Amerika Serikat. Begitu kata ini keluar, semua orang langsung tercengang. 700 juta dolar Amerika Serikat, itu jumlah. Dan orang-orang yang bekerja sepanjang hidup mereka tidak dapat menghasilkan. Henry sangat skeptis. Bagaimana Jen tahu? Tapi semua staf melihatnya. Dia hanya bisa, dengan rendah hati, berkata, hanya semua orang berusaha, bisa juga mencapai yang sama denganku. Tanpa diduga, Jen langsung melepas topengnya. Katanya, uang pensiun untuk Henry. Semua uang itu adalah uang dari keringat dan air mata rakyat. Apa yang tampaknya diingat oleh orang saat ini? Tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Untuk mengurangi kecanggungan, Don mulai mengganti topik pembicaraan. Dia menarik pacarnya, memberitahu semua orang. Saya akan menikah bulan depan. Berharap semua orang akan datang bersama-sama. Siapa sangka saat ini, seorang rekan wanita hamil bernama Celine tiba-tiba menyindir. Semua orang bekerja sama N begitu lama, jika tidak hari ini. Aku bahkan tidak tahu dia punya pacar. Begitu dia selesai berbicara, Don menundukkan kepalanya dengan malu. Suasana juga menjadi sunyi. Henry sekali lagi menghubungi penjaga. Tak terduga, orang di ujung telepon itu bukan penjaganya. Ini adalah elemen teroris. Dia sedang merencanakan permainan. Di dalam elevator, Jen tiba-tiba melangkah di depan semua orang. Ceritakan tentang pengalaman dia sendiri. Dia berkata, dia dan suaminya memiliki keinginan. Ini membeli kapal pesiar untuk berkeliling dunia. Jadi kalian berdua bekerja keras. Akumulasi seumur hidup. Sampai hari itu, dia menerima N panggilan telepon dari perusahaan saham. Orang pusat panggilan terus merayu kalian berdua dan menggambar masa depan yang indah. Suaminya karena ingin membeli kapal pesiar dengan cepat, telah investasikan semua tabungan. Akibatnya, dalam satu malam, harga saham turun dengan cepat. Tabungan dua orang menjadi kosong. Karena tidak tahan dengan mengejek itu, suami bunuh diri dengan pistol. Setelah mengatakan itu, Jen tiba-tiba N menoleh ke arah Henry. Ternyata semua saham sampah itu adalah perusahaan Henry sengaja dijual. Tanpa diduga, Henry tidak hanya tidak meminta maaf, juga mengatakan ini mencemarkan nama baik perusahaan. Beli saham sampah, itu juga kelalaian kedua orang itu sendiri. Kata-kata ini membuat Jen menjadi gila. Dia memarahi dengan Henry. Siapa sangka begitu dia agitasi, dia langsung mengalami tekanan darah tinggi. Mulai mengalami kejang hiruk-pikuk. Semua orang bergegas untuk mencoba memanggil polisi. Bagaimanapun, Jen dalam kondisi kritis. Tidak dapat waktu untuk keadaan darurat. Sebelum dia meninggal, dia memelototi Henry. Dia benar-benar memiliki bom di tubuhnya. Setelah mengatakan itu, dia meninggal. Orang-orang mulai panik. Semua orang mulai berbicara dengan keras. Tapi tidak ada yang berani mendekati mayat. Maureen bahkan mengambil teleponnya. Mulai streaming langsung, bertekad untuk mengambil kesempatan ini untuk menjadi terkenal. Melihat adegan ini, Celine akhirnya tidak tahan. Bukankah ada bom di elevator kan? Mengapa kalian masih dalam suasana untuk melakukan hal-hal ini? Tapi itu tidak berguna, tidak peduli apa. Semua orang masih takut akan bahaya. Celine tunduk badan. Mulai pencarian sendiri di tubuh Jen. Seperti yang diharapkan, bomnya menghitung mundur. Diikat di perut Jen. Segera, suasana berhenti. Jika bom meledak di sini, tidak ada yang selamat. Mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar. Injak atap dulu. Ingin merangkak keluar dari puncak elevator, tapi sangat sulit untuk membuka atap. Semua orang mendeteksi, bagian luar memiliki lapisan besi yang tebal. Pokoknya gak bisa dibuka. Celine kecewa. Dia tidak peduli dengan kondisi kesehatannya, mulai merokok. Don secara naluriah ingin mematikan rokok. Celine yang marah. Dorong dia jauh. Dia berkata,
N ketika saya baru hamil kamu tidak peduli. Mungkinkah kehamilan itu milikmu? Apakah Anda hanya peduli tentang saya? Segera, Maureen merasa seperti petir menyambar telinganya. Ternyata pacarku selalu mengkhianatiku. Kekasih resmi seperti dia tidak hamil. Dan orang yang lewat hampir melahirkan. Semuanya dalam kekacauan. Suasana di dalam elevator, itu juga karena ini semakin buruk. Untungnya, langit tidak hapiskan untuk kehidupan siapapun. Gambar langsung N Maureen sebelumnya dengan cepat naik ke atas. Stasiun TV bersaing untuk menyiarkan. Tim penyelamat juga dengan cepat dikirim. Tapi masalah adalah, karena bomnya ada di elevator, tim penyelamat terpaksa pengungsian seluruh bangunan. Kemudian datang untuk menyelamatkan mereka. Takutnya tidak cukup waktu. Orang tidak ingin duduk dan menunggu untuk mati. Masih memutuskan untuk menyelamatkan diri sendiri. Mereka bersatu dalam hati. Bersama pisahkan pintu elevator. Tapi elevatornya macet di bawah pintu keluar. Celah terlalu kecil. Tidak bisa keluar sama sekali. Pada saat ini, seseorang berpikir. Dapat mencoba kontak tombol kontrol di luar. Memulai elevator dari luar. Semua orang segera mulai bertindak. Biarkan Don, yang memiliki lengan terkecil yang mengulurkan tangan keluar. Beri dia tongkat lagi. Tarik dan dorong. Kali ini akhirnya membuat kemajuan. Tapi tepat ketika Don hampir berhasil. Gadis yang tidak ada yang memperhatikan. Nakal lagi. Hanya untuk melihatnya gadis kecil menekan tombol lagi. Tekan tombol dengan kacau untuk sementara waktu. Tepat setelah itu, elevator jatuh dengan cepat. Seperti pemotong yang tajam. Potong lengan Don. Semua orang bergegas mengelilingi. Gunakan dasi untuk menghentikan pendarahan. Setiap kali menarik, dia berteriak kesakitan. Akhirnya, menarik ke akhir. Don sangat kesakitan hingga dia pingsan. Melihat adegan ini, semua orang benar-benar menyerah pada pikiran untuk melewati melalui elevator. Di sisi lain, teroris tampaknya telah terbangun. Mengaku ke polisi. Ternyata, dia adalah putra Jen. Meskipun membenci Henry, tapi tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Melalui siaran langsung, dia memberitahu semua orang. Waktu bom meledak tinggal 10 menit lagi. Jika tidak bisa keluar sebelum itu, maka semua akan mati. Setelah mengetahui kebenarannya, Martin yang selalu diam, tiba-tiba marah dan mengkritik Henry. Jelas tahu saham bermasalah, masih memaksakan diri untuk menipu orang-orang tua itu. Ternyata dia adalah orang pusat panggilan menawarkan untuk menjual ke Jen. Tapi berdebat tidak ada gunanya. Naluri bertahan hidup mereka menyatukan mereka lagi. Mulailah mencari cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Semua orang dengan cepat N memutuskan untuk memotong bomnya. Lemparkan ke dalam lubang elevator. Tapi lihat sekeliling. Semua orang hanya dapat menemukan gunting kuku. Benda ini terlalu tumpul. Pada dasarnya tidak dapat memotong kawat besi yang diikat ke bom. Itu juga berarti, ingin menjinakkan bom. Mereka hanya bisa memotong daging. Semua orang tidak bisa menyerah. Pada akhirnya, masih Henry yang berani. Ambil gunting kuku, mencolek perut Jen. Sungguh kapitalis, sangat kejam. Siapa sangka, memotongnya baru dapat separuh? Polisi tiba-tiba menghubungi mereka melalui telepon elevator. Ternyata semua orang telah di pengungsian. Tim penyelamat juga telah tiba. Polisi turunkan elevator satu lantai. Sisakan ruang yang cukup. Biarkan mereka melewatinya. Pada awalnya, semuanya baik-baik saja. Tapi saat giliran Martin, tiba-tiba dia sadar karena dia begitu besar. Tidak bisa melewati. Sekarang hanya ada satu menit tersisa sampai bom meledak. Martin menoleh untuk melihat Jen. Memutuskan untuk menerima pengaturan takdir. Dia menutup pintu elevator, membiarkan elevator jatuh bebas. Di dalam api, akhirnya dia N mencuci karmanya. Selesai nonton film ini, apakah Anda berani bersama elevator dengan anak nakal?